Ngedrop Sampai Absen di Indonesian Idol, Rossa Sedih Saat Tahu Penyakitnya. Beberapa waktu lalu, Rossa sempat absen untuk hadir menjadi juri dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Ia kemudian mengungkapkan tentang kondisi kesehatannya yang belakangan ini memang menurun. Lantas, apa penyakit yang diderita oleh Rossa? Di laman Instagramnya, Pelantin Tembang, aku bukan untukmu, itu bercerita tentang kondisi kesehatannya yang dirasa kurang sehat. Sempat merasa bahkan, nyatanya kondisi kesehatannya kembali menurun. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, wanita asal Sumedang itu akhirnya mengetahui hasil mengenai penyakit yang dideritanya. Ia pun diwajibkan untuk beristirahat agar kondisi kesehatan bisa segera membaik.